Assalamualaikum. Okey, hari ni aku ada satu video aku nak buat lah. Okey, sebab ada satu kereta ni, kereta Izora CFE. Okey, Izora CFE ni dia mengadu, dia cakap kereta dia ada leaking minyak enjin dekat bahagian tepi lah. Okey, sama ada bahagian OCV ataupun bahagian OC timing belt ke apa kan. Tapi korang tengok lah nanti video ni. Okey, aku nak update sikit lah tentang kereta Izora CFE ni, dekat mana bahagian yang punca minyak tu leaking. Okay, so korang semua layan video ni, like, follow, komen dan share kan. Jom kita layan terus. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni aku nak buat ada satu kereta ni lah, review sikit lah. Okay, kereta ni apa yang owner ni concern eh, dia kata ada minyak enjin leaking lah. Jadi tim aku ni dia dah Semalam dia dah check bahagian OCV, bahagian lain-lain lah, macam PVT kan, timing belt semua. Tapi apa yang tim aku jumpa, basah dekat bahagian timing belt lah. Okay. So, masalah dia bukan punca daripada OC timing belt lah. Tapi masalah dia kat sini lah. Dan ni aku nak tunjuk kat korang semua. Benda ni. Dekat PVT puli ni. Korang macam korang tahu lah, PVT puli ni memang akan ada laluan untuk minyak lah. Okay, untuk minyak untuk korang bila memandu tu, dia ada Evan atau Borita lah, dia ada sistem dia. So dekat sini apa yang tim aku dia dah check dekat VVT puli ni, pada mulanya kita ingatkan suspek pada bahagian tembaga ni. Okay, ada satu skru tembaga kat sini, dia ada getah juga, takut dia leaking kat bahagian sini kan. Kalau tembaga tu, skru tu, kita boleh tukar dia punya skru saja. Tapi bila check-check tak ada kesan pun, bila dah running apa semua, tak nampak kesan minyak keluar kat sini. Tapi minyak ada keluar dekat bahagian sini. Minyak ada keluar dekat bahagian tepi-tepi ni yang ada lubang-lubang. Kalau korang perasan kat sini, korang nampak ada kesan-kesan minyak kat situ. Okey, kesan-kesan minyak dekat sini dah kena tangan, dah hilang lah. Tapi kalau korang nampak dekat bahagian dalam tu, kesan-kesan kotor, keselas minyak semua ada kat situ lah. Okay, bagian VVT puli ni. Jadi bila tim aku ni dia tengok teliti, dia nampak, dia nampak lah. Sebelum ni dia punya VVT puli ni dah pernah buka. Sebab tu aku kalau VVT puli ni tak problem, aku jarang nak buka. Okay, sebab biasanya kalau buka mesti akan ada problem leaking apa semua kan. So kalau ke tim aku kata, dia kata macam ada kesan buka lah kat sini sebelum ni. So aku pun try lah untuk usaha tanya owner kan, ada pernah buat ke apa sebelum ni kan. So ya, jawapan yang kita dapat ialah memang pernah lah. So kereta ni malas kita nak ambil risiko leaking dua kali, kita tukarkan dia seketul yang baru. Seketul yang baru lah. Ok, jadi untuk korang semua, kalau kata VVT puli ni ok tak ada masalah, korang tak payahlah buka. Ok, tak payahlah buka dia, sebab biasanya kalau kata dah buka memang akan ada second ataupun secondary effect ataupun mungkin masalah yang kedua leaking minyak kan. So ni tim aku dia dalam proses pasang lah. So kereta Izora ni, okay, Izora ni ada dua benda yang kita buat. Satu yang dia concern minyak leaking tu, dan satu lagi owner ni dia dah pernah tukar macam-macam lah. Okay, dia dah pernah tukar tensioner feed, dah pernah tukar bell apa semua. Compressor pun kalau korang nampak ni, compressor pun dia dah tukar baru tau. So masalah bunyi bila apa orang kata tu, bila corner ke on aircon ke ada bunyi macam bass slip tu, masih ada lagi. So kita hantar untuk buat dia punya alternator lah. Alternator, kita hantar buat alternator mana? Problem dia yang bunyi tu datang daripada alternator lah. Okay, so untuk Izora ni tim aku dia dah siap pasang. Nanti dah siap apa semua, kita tengok lah. Kita running tu ada leaking lagi ataupun tidak. Tapi tadi tim aku dia dah running, masa nak check dia punya tensioner bearing, ada leaking lah. Okay, dia dah settle lah masalah tu, tak ada lagi lah minyak yang keluar. Alright. Okey, jadi itu sajalah untuk masalah kereta Izora CFE ni. Benda leaking dekat VVT puli ni aku jarang jumpa lah. Biasanya leaking punca daripada
oil seal timing belt ataupun salah pada OCV. Tapi tim aku dah check ke tempat yang biasa dah bocor tu, tak ada masalah pada leaking dekat bahagian VVT pulley tu. Macam yang aku tunjukkan dalam video ni. Okay, so korang semua kalau kata ada apa-apa nak tanya, boleh tanya kat ruang komen. Kalau kata korang semua nak servis kereta ataupun nak repair kereta, nak servis aircon, korang boleh roger-roger kita orang. Dan untuk sekarang kita ada promo untuk servis aircon, okay, flushing dengan harga RM99 je. Kalau korang nak, korang boleh roger kita orang sekarang. Promosi ni berakhir 31 Februari 2024. So kita jumpa kat workshop kalau kata korang nak buat servis aircon. Okay, kita jumpa lah next video lagi. Okay, kalau ada apa-apa yang boleh aku tunjuk, aku akan tunjukkan dekat korang semua. Okay, kita akhiri video ni dengan ucapan Assalamualaikum. Bye-bye.